Dia macam-macam mazhab dia cara nak menengok ni kan. Ada yang kata ni civilizational rival, pertentangan di antara ketamadunan, tamadun Islam Parsi dengan tamadun Judaism. Tapi ada juga yang mandang benda ni sekadar national interest. This is classical punya style lah. Style classical iaitu Iran adalah threat ataupun ancaman kepada Israel, Israel ada ancaman kepada Iran. Kenapa? Sebab dua-dua ada nuclear power. Walaupun Iran menafikan, let's say lah Iran memang tak ada pun, tapi Israel sebagai entiti yang ada nuklear memang anti Iran. So Iran sentiasa rasa terancam. Israel adalah proksi barat, catur barat di Middle East. Kemudian level nation state lah, di mana Iran terancam dengan Israel, Israel pun rasa terancam dengan Iran sebab kekuatan ekonomi, kekuatan tentera. Tentera Iran termasuk dalam milisya, pembinaan drone baru mereka, yang drone Iran ni digunakan sampai Russia tau lately. Ajar anda. Jadi maknanya Rusia pun guna Iran punya drone. Aku rasa tak ada yang the right length lah antara dua ni. Pendapat aku opini. Sebab dalam IR, kita tak ada siapa sesat ke, siapa asuh ke, asolah, tak ada. Pada rasional yang aku nampak yang lebih aku setuju dan aku incline tu adalah opini. Kita buat dalam uncertainty, di mana world order, tatanan dunia sekarang telah rosak. Tatanan dunia liberal world order yang mengangkat international law, semua negara respect each other, sovereignty ataupun kita panggil kedaulatan, human rights, demokrasi, semua ni crumble tau. Udah ronyok, udah tak, libang libu orang Perak kata. Udah libang libu. Bila dunia ni udah libang libu, bawah ni apa ni, meroncah lah. Suka hati mereka nak buat apa. Pasal Amerika udah lemah, sistem UN udah lemah. Bayangkan kalau lah Perdana Menteri udah tidur, macam tidur aje. Lepas tu polis pun buat kerja tak tahu, tak tahu awal. Orang bawah ni macam-macam dia boleh buat kan, rakyat ni. Okay, kalau bahasa acah-acah bisnesnya, prospek lah untuk replacement world order ni, ada few yang scholars cakap lah. Antaranya adalah civilizational world order, ada kononnya ketamadunan, bangun Amerika sebagai tamadun barat representing Rome punya tamadun. Kemudian dia ada small civilization. Idea Europe ni lah datang daripada Huntington dulu, Clash of Civilization. Masa itu dia kata okey, tahun 90-an sebenarnya bila Berlin Wall jatuh udah habis kita ada civilization. Tapi dalam Huntington dia kata orang Islam yang jahat yang merosakkan semuanya, rasa mengganggu semuanya. Ada satu lagi mazhab yang melihat sebenarnya macam contohnya Aiken Berry, dia seorang profesor IR lah. Aiken Berry ni one of the leading professor dalam teori liberalism dalam IR. Dia kata sebenarnya kita pergi kepada liberal 3.0, lebih liberal order. Semua dunia ni masih akan terima international law, semua dunia ni masih akan respect each other, akan nak ada free trade, free market, semua akan ada. Atau bezanya cuma bukan lagi dominion by America. Semua orang equal. Bukanlah equal tu dalam maksud kata totally equal, tapi negara-negara besar juga dah boleh adapt liberal order. Benda yang support argument ni misalnya China, sejak dia rise, so called the rise of China, tak pernah pun mengatakan demo nak lawan liberal order. Demo sentiasa minta international community untuk respect international law. Walaupun dia langgar international law di Laut China Selatan, tapi dia minta orang lain respect. Itu satulah. Kemudian dia kata kami nak free trade, kami nak berniaga, kami nak berniaga di Afrika. Tak bolehlah apa Perancis Amerika aja memanjang, kami pun nak juga. Misalnya dia pun sentiasa sebut macam tu. Ya, jadi China pun nak minta space dalam international world order. Dia pun nak capitalism tu, dia nak ada space je, bukan kata dominant by EU atau Amerika Syarikat semata-mata. Misalnya memang ada idea untuk buang veto sebenarnya. Tu sebab Erdogan ataupun Erdogan lah the right pronunciation. Sebab tu Erdogan dia cakap dunia ni Bechtan Dahabuyuk, maksudnya dunia ni daripada 5 ni lebih besar. Maksudnya dunia ni bukan ada 5 orang aje, bukan perlis, bukan ada apa veto kuasa je, maksudnya ada negara-negara lain juga perlu diambil consideration. Sebenarnya dia pun nak masuk dalam tu, itu yang benarnya. Tapi how we see this, apa macam kacamata kita nak tengok terpulang, adakah ni sebenarnya, dan tak pasti pun, tak pasti pun apa nak depan. Tuhan aja yang tahu kan apa ke depan. Kita IR boleh predict, Tuhan je tahu apa-apa pun sebenarnya. Tuhan aje, soal aku buat pandai aungi ke tak aungi ke, Tuhan aja. Kamu jangan buat pasal Fukuyama pun tersungkur kodok-kodok ni.